Senin 14 Oktober 2019, Bapak Ali Markus datang berkunjung ke Dan Homi di Jalan Ahmad Yani 202 Warujayeng. Didampingi istri beserta staf, beliau hadir untuk meninjau langsung perkembangan toko Dan Homi sebagai UMKM pertama yang ada di Nganjuk dengan menghadirkan barang berkualitas, murah, dan terjamin untuk garansinya. Sebagai dirut dan Big Boss PT Maspion Group, beliau mengaku bangga dengan Ridan sebagai owner dari Dan Homi. Pemuda 31 tahun ini mampu membuat inovasi dan mengembangkan UMKM di wilayah Nganjuk ini. Berkat keuletannya, kini sudah membawai lebih dari 350 orang karyawan di berbagai bidang usaha. Di antaranya adalah Dan Homi, yang sekarang menempati tanah seluas 15 x 20 meter persegi. Dengan harapan nantinya akan berkembang cepat sesuai dengan yang diharapkan. Saya hari ini tanggal 14 bulan 10 Oktober saya di Nganjuk Dan Homi. Ini bosnya Dan Homi. Cintailah produk-produk Indonesia. Yang mana ingat Maspion, ingat Dan Homi. Dan Homi bisa berkembang menjadi besar, menjadi pedagang besar, akhirnya bisa menjadi konglomerat Indonesia. Nah, saya lihat di Dan Homi, juga di Tansel, juga sekitarnya, saya pikir ini Dan Homi ini perlu dicontoh, perlu dipelajar. Jadi UMKM jangan kecil hati, semuanya bisa menjadi besar asalkan bertekad bulat dan juga hemat supaya menumpuk modal. Kalau kita untungnya 10 juta tapi pengeluarannya 12 juta berarti rugi 2 juta, tapi kalau keuntungannya 10 juta pengeluarannya 2 juta jadi untung 8 juta. Di sanalah saya berharap anak-anak mahasiswa, adik-adik bisa belajar seperti Dan Homi bosnya ini. Oke? Okay? Yep. Ya. Terima kasih banyak. Tahun 2008 kita berkembang sampai sekarang hari ini. Alhamdulillah Allah paring kita sudah bisa menyerap sekitar 300 orang untuk bisa tempat kita di Danselnya. Kemudian di
di jalan kita ketemu sama produk-produknya Mas Bion dari seminarnya, ingin mengembangkan direct produk. Jadi dari Mas Bion ini yang dulunya ke distributor dulu, sekarang Mas Bion ini dari pabrik langsung ke end user, langsung ke outlet UMKM, sehingga harga yang kita dapatkan itu jauh lebih murah dibandingkan toko yang lain. Nah, juga itu yang makanya kenapa kita coba sekarang itu berkembang ke produk elektronik ya, seperti ada setrika, kulkas. Nah, terus alhamdulillah ternyata kita disambut baik oleh pihak Mas Bion tentang programnya ini. Terus beliaunya Pak Limartus di sini buat melihat gitu. Bener enggak? Jalan enggak? Ternyata alhamdulillah jalan. Sampai.